kalian juga satu sekolah nih ya? Iya. Nah itu pas di sekolah emang dekat apa gimana sih? Dekat. Ketemu aja parah pas syuting sinetron. Sampai akhirnya bisa satu sinetron tuh gimana sih? Gak tau, tiba-tiba aja. Karena ada tawaran ya? Iya, tapi saat ini status sudah pacaran atau gimana? Menikmati masa remaja. Iya kan, kalian deket nih, gimana sih ceritanya dari teman jadi demen? Karena sering ketemu, terus juga konten bareng. Jadi mulai terbiasa sehari-hari dengan Alifa. Tapi suka jalan bareng juga berarti ya? Ini deketnya tuh dari kapan sih? Dari 7 bulan yang lalu. 8 bulan yang lalu. Dari pas kita syuting bareng-bareng itu. Apa yang pertama ngedeketin siapa? Yang pertama ngedeketin? Itu waktu pertama kali dia masuk sinetron, terus aku kesapa duluan. Karena kayak diem terus kan. Dia kasihan sebenarnya gue di pojokan itu kan duduk. Ya gitu. Jadi dia nanya siapa namanya, terus ngobrol-ngobrol. Udah ngobrol, itu tuh kita gak langsung deket juga kan waktu itu. Kita deket pada saat sinetron udah mau selesai, karena scene-nya bareng terus. Tapi first impressionnya masing-masing gimana nih? First impression Alifa, sebenarnya kita dua-duanya tuh first impressionnya gak ada yang bagus. Iya kan? Dua-duanya saling kayak, saling apa sih orang gitu? Iya, jadi tadi Alifa tuh first impression sama L tuh kesel. Nah L, first impression sama Alifa enak. Enak, karena awal-awal dia tuh nanya, sering nanya apa segala macam. Tapi kayak tiap abis ngomong, ya udah sih. Tapi kan dia yang nanya, kira-kira kita ngejelasin dijawab, ya udah sih. Tuh. Jadi awal mulanya dari kesel dan enak. Jadi kesel. Dan sekarang? Jadi. Yeah. Sudahlah. Jadi cinta. Yeah.